kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that. Yang aku pinjam betul tadi. Tapi satu je function. Ke sebelum ni memang tak function ni? Sebab aku guna pun satu je dengar. Aduh Mat, serius lah? Alah, teknik pula nak rosak. Aku dah lah nak shoot dengan talent baru ni. Hai. Ni Mat. Aduh, macam mana boleh rosak? Oh lah, tak liat on lah. Apa lah. Benda pun dah jadi. Tak nak buat apa. Nak salahkan mic. Mic pun pakai rosak dah. Aku nak kena beli mic baru ni. Tak nak kena beli mic baru juga kalau tak. Macam mana aku nak buat dengan Pinam? Macam mana aku nak buat dengan Mikasa? Macam mana aku nak buat dengan sayang-sayang aku? Aduh, nampaknya aku nak pergi beli mic baru. Tapi aku tak boleh pergi seorang. Aku jenis yang manja, aku perlukan teman. Aku perlukan someone yang ada dekat sisi aku. Aku tak nak shoe. Sebab kalau pergi dengan shoe, macam aku ibarat aku pergi seorang je. Pergi beli mic, sunyi, tak bercakap dengan aku. Nak pergi dengan Fire pula. Aku takut dia pergi beli mic. Mekak, bising. Bodoh. Kalau nak pergi beli mic, nak sweet-sweet, nak ada nampak macam wajah yang cantik, aku rasa Pina lah kot orangnya. Pina pun, kalau duduk sisi aku, mesti aku semangat. Okay? So, aku rasa aku akan call Pina. Aku akan ajak dia pergi teman aku beli mic. Aku akan semangat lepas ni. Okey Pina? Tunggu papa. Papa sayang Pina sangat-sangat. Nak gigit. Nakkan Pina lah. Tak sabar ni. Sambil ajak dia, sambil boleh OTP. Pina Pina. Pina tengah bapak. Hello, assalamualaikum. Salam. Cuba kata ke siapa ni? Siapa ni? Syamilah, bakal suamimu. Pina buat apa tu? Buat apa pun. Busy ke? Tak ada. So, Pina tengah free ke? Ya, asal kau rindu eh? Rindu tu nombor dua. Tapi nombor satu ada ada hajat. Hajat apa? Will you marry me? Bruh. Eh, bukan. Janganlah blushing, tumbuk kau, okay? Pina. Ya. Boleh tak aku nak ajak kau teman aku pergi beli barang sekejap? Boleh je. Tak kisah. Tak kisah pun. Berdua je. Berdua je. Boleh. Jangan ajak teman. Ha? Teman jangan, dia? Jangan ajak teman siapa-siapa. Kita dua je. Gatal. Apa gatal ni? Gatal dengan mama seorang je. Pina, boleh kan? Boleh je. Nanti dah je aku apa. Pina, kalau boleh jangan pakai cantik sangat tau. Sebab tak nak kecantikan Pina tu dipandang oleh orang ramai. Wow. Tau. So Pina. Syami kali? Yelah. Syami, your future husband. Oh, macam gatal lah sikit. Pina suka kan yang kata-kata? Rau. Pina. Yeah. Dah bagi siap. Okey. Tahu. Sampai bagi tahu. Okey sayang. Okey Pina. Okey.
Bye. Banyak sensor tu. MUSM. MUSM. Bye. Pina. Bye. Pina. Bye. Kerja banyak, bye. Pina jubo lah. Pina nak teman aku. Pina nak teman aku. Aku nak pakai baju apa ni? Aduh. Pina. Aku dah suka tengok Amanda dulu. Kalau tak Amanda, Pina pun jadilah. Hai, muka Amanda, badan Farina. Aduh, Pina. Pina, tunggu, okey? Papa datang ni. Papa nak gigit ni. Papa nak gigit ni. Hei, stres aku. Semalam aku dah buat dengan budak pendek tu. Best juga lah buat dengan dia. Hari ni aku nak buat dengan Pina. Hei! Bila pula kau sampai ni? Alah, hai. Aku dah balik menyampah tengok muka kau. Macam mana kau boleh ship dengan aku? Eh, tolong jangan rapat sangat eh. Tolong jangan rapat. Biarlah rapat nanti bila kita dah halal eh. Ni aku nak rapat kau. Habis tu kau fikir aku tak nak rapat dengan kau. Aku nak lah. Dah makan belum? Kenyang dulu tengok muka kau. Apa hal lu? Apa hal lu? Aku dah dengar buruk tu. Okay. Engkau kalau dengan aku, kau nak watak macam ni. Aku cringe ke? Aku kelakar ke? Aku gentleman ke apa? Sweet lepas tu kelakar sikit. Sikit? Sayang. Ni pula aku macam tu. Ha? Geli? Tak, biarlah menggeli ni yang bakal halalkan kita suatu hari nanti. Pak, ni daripada sumber-sumber ni lah. Tak payahlah buat macam biasa je. Kenapa? Geli. Tak. Pina kena tahu, Syam ni tak payah nak pusing-pusing belakang pun tengok kecantikan Pina. Sebab daripada cermin ni pun dah boleh tengok bakal ibu badan anak-anak sebelah nanti. Pina happy tak keluar dengan cermin ni? Tak happy. Kenapa? Biarlah dia. Dia sementara dia. Pina ni. Wait. Pina kena tahu satu benda je. Okay. Macam Reef Wafa dia sementara. Pina pun sementara. Eh, Syami pun kalau boleh nak Pina sementara. Tapi untuk Syami selama ni. Wow. Suka. Love you so much. Love you Pina ketat-ketat. Geli. Alah. Jangan kali Pina ni. Aduhlah. Tahu tak kita nak pergi mana ni? Tak tahu je. Eh, gampang. Kau semalam, tadi aku semalam aku dah call kau. Aku cakap kau nak pergi mana. Aku lupa, bodoh. Okay, aku nak pergi beli mic. Punya, betul. Kau dapat sekarang ni ada mic ke tak? Tak ada. Sebab apa tak ada mic? Rosak kot. Bagus. Rosak. First time kau bijak ke tak? Pandai aku dulu. Okay, sebab mic aku rosak. So sekarang ni aku nak lah kau teman aku beli mic. Sebab yelah, mana tahu kau ship dengan aku. Boleh lah kita pakai mic tu. Aku okey lah, aku first lah pakai lagi. Ha? Aku orang first lah pakai yang baru. Ibarat macam kalau ibarat kalau macam perempuan masih dara. Okay. So ibarat kau yang akan lancarkan. Oh. Okay, boleh? Boleh. Suka tak? Suka. Excited? Aku pun macam excited pula. Asal aku tak ada depan? Tepi kau turun. Kau tak boleh aku tengok. Okay, so sekarang ni guys, kita nak pergi menuju ke IOI. Sebab aku punya mic boleh pula rosak macam semalam aku tunjuk . So sekarang ni lepas kita beli mic semua, aku akan pergi makan. Sebab bakal isteri saya ni lapar. Kan? Bi lapar tak? Nyampah dulu. Lapar tak Bi? Okay, lapar. Kau jangan pandang. Tak boleh lah. Kalau aku pandang kau, tiba-tiba aku terlanggar depan. Itu dipanggil apa? Terlanggar depan? Kalau aku, contoh aku pandang kau, tiba-tiba aku terlanggar kereta depan. Kau macam terjatuh cinta kat aku lah. Apa benda kau ni? Lepas tu, accident lah kita. Itu maksudnya, Syami nak hidup mati bersama dengan Fina. Tak nak aku mati dengan kau? Tak nak. Syami pun sebenarnya tak nak mati dengan Fina. Sebab nampak macam pendosa sangat kalau mati dengan Fina. Okay, so jom kita jumpa dalam mall kejap lagi. Kita tengok apa yang jadi, okay? Kau nak tengok aku dengan dia macam mana? Kau kena layan konten ni sampai habis. Let's go! Fina pun kat depan. Fina? Tak boleh. Bila boleh?
Dia ajak aku kahwin, kena beli emas banyak-banyak. Okay guys, so sekarang aku pun dah sampai kat mall ni. Okay. So bila dah masuk mall, aku kena buat perangai yang mahal aku. Okey, yang ni lah aku nak. Kau nak yang ni? Ha. Kau nak lagi tak? Mana tak nampak ni. Kenapa? Aku beli sendiri. Kau nak beli apa? Tadi lah, saya aku beli pun. Oh, terdekat kan eh, untuk kita kan? Nah, tak, so sekarang ni, inilah mic yang aku nak beli. Sebenarnya aku nak beli ni benda ni daripada dulu lagi. Tapi aku fikir macam, oh lalu tak ada benda-benda yang aku rasa nak kejar kan eh. So sekarang ni, tambah lagi bila talent baru masuk. Okey, semangat baru, orang pun baru. And then, kau first. Lepas tu tambah pula dengan mic aku baru rosak. So alang-alang aku belilah mahal terus. Tak ada mahal ni, tak ada mahal juga lah. So senang untuk kerja aku nanti. Okay, so jom bercakap dengan akak tu. Tak? Ya. Nah, yang mana? Ni, yang satu nampak sini. Boleh. So kita pun dah order dah mic tu. Kau order lah, kita dah cakap. Nanti kita akan ambil mic. So yang akan nak cakap, alah macam mana aku nak cakap lah, yang akan rasmi kan. Nampak? Dulu Amanda first content kat sini. Mirip Amanda kat sini. Mirip Amanda. Kau kena buat kereta tengah. Aku kereta tengah. Aku kereta tengah ni. Kereta tengah macam mana? Macam ni je. Macam bosan tengah ni. Okay, kita dapat yang baru punya. Ya, memang baru, bukan second hand. So, sekejap lagi kita akan bayar dulu. Lepas tu kita akan bawa cinta-cinta hati saya bagi makan, okey? Jom, masuk. Generation dah. Itu kau beli yang RM1 kan? Kau tak bayar tau cakap ni tu. Mana kau tahu benda tu? Tak ada. Ni phone tau? Phone kau? Bagi aku selfie tengok kau tau. Okay, nanti kalau rindu kau apa tengok tau? Delete terus je ni. Takkan rindu. Dia takkan delete mak. Dia akan buat profile picture terus. Dia akan buat wallpaper. Tak iya juga aku. Kau perempuan macam ni. Dia akan sangkut dengan aku. Relax. Suka? Okay, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak buka? Kita tak apa? Ya. Nak buka. Macam tu aku akan bawa cinta hati aku pergi makan. Ya. Okey. Nak? Cinta nak makan tak?
Nak makan apa? Tahu lah makan apa. Ha? Kau rasa? Rasa? Hmm. Nak makan, nak bercinta. Lembut. Okay, jom. Thank you tau, teman orang beli-beli ni. Orang? Hey. Thank you teman aku pergi beli bijak ni. Terima kasih. Eh, sama-sama. Salah weh. Apa benda kau ni? Salah. Eh, kau ni, aku nak marah aku tak boleh lah sebab jarang aku marah orang lawa macam kau. Ya? Uh-huh. Aku lawa? Tak. Wajar. Tapi antara orang yang aku pernah try, kau antara yang lawa. Oh, ya. So, aku tak nak lepaskan kau. Boleh tak? Kau tak nak lepaskan, aku cuba bukan sama-sama. Geli pula aku. Tak payahlah. Geli lah. Geli. Okay. Art was a miss. Fuck. Elok-elok jatuh. Okay. Aduh, time ni pula lah. Sekali tak nak rosak. Kau lah pun pasal. Kalau lah aku halal dengan kau dalam aku angkat kau. Aku jinjit kau macam ni. Macam ni. Oh, ya? Bapak lah. Kalau halal kau nak tak aku jinjit macam tu? Tak nak lah. Aku berat weh. Asal? Malu? Berat. Eh, berat tak kau apa. Adalah, kau dah gajah mesti. Ya, sebab gajah lah kena angkat. Kau gajah, aku gajah berat weh. Tak, aku tak berat. Apa saja yang aku boleh buat semua ni untuk kau. Oh, ya? Ya. Cuba buat. Cuba apa? Aku... Takkan aku nak... Okey, kau macam tu ni. Bukan, aku nak cabar kau. Aku nak cabar kau. Benda kau? Kau cakap kau sayang aku. Sayang kau? Kau... Sayang Pina! Waduh. Cabar aku. Bisa. Yeah. So, jom kita pergi makan. Ah, tahu kau keras muka kau. Keras muka kau. Cuba tengok kedai kat belakang tu dia tulis apa. I love you. I love you too, sayang. Duk. Pijit ni. Okay. So sekarang ni kita orang pun tengah pening lagi nak pilih cari makan. Kau, eh, tempat kau badak sungguh. Mana? Ni? Babi air kau. Okay. So sekarang ni kita tengah pening lagi nak cari makan mana. So kejap lagi kita akan sambung lagi. Jom, let's go. Okay, so sekarang ni kita orang pun dah sampai kat kedai makan. Tapi Pina buat hal, dia tak nak makan pula. Tapi tak apa, aku dengan Arif akan makan. Okay, so betul tak nak makan? Betul? Tak nak. Makan ni kenyang tak? Tengok muka dah kenyang lah. Suap lagi kenyang? Tak. Suap lagi kenyang? Tak. Betul? Tak. Takut kau, takut. Tapi takut bodoh. Bukan gigit kau ke apa? Takut lah. Suap? Tak. Tak ni aduh, macam mana tak kena tergajang. Okay, so kejap lagi kita akan tunggu makanan kita. Lepas tu tengoklah apa jadi nanti. Okay, happy tak keluarga aku ini? Happy tu. 1/10 kau happy berapa? Aku happy 9. Kenapa pula? Mana lagi satu? Satu sebab apa eh? Sebab apa? 9 je. Yelah, tak pernah aku terima lah dengan 9 kau tu. 9 tu pun tinggi juga untuk first meet kita kan? Kau nak keluar ni aku? Kalau bukan dalam konten pun, luar konten nak kena keluar aku? Kan. Abang dia tengok lagi. Tengok? Yes. Biar dia tengok kita. Okay. At least kita tak flip. Yeah. So, nanti kita pergi tengok wayang. Okay? Tengok wayang tau. Cerita apa nak? Cerita romantik ke apa? Cerita apa? Cerita apa? Cerita yang terbaru tu. Yang tu. Hantu? Cerita apa? Nak tengok cerita hantu? Aku boleh. Suka tengok cerita hantu? Malas aku. Kenapa? Kalau cerita hantu, sik yang ujung-ujung. Kau ambil ujung, boleh. Kau ambil ujung. Boleh. Kau nak, macam tu. Kalau aku nak perlu macam tu. Macam, yang... Bangun. Bangun. Eh, tapi serius aku berterima kasih sangat dengan kau. Sebab hari ni kau sudi luang masa dengan aku. Okay, tapi... Itulah. Mana tahu kita sehari je kan. Dapat kongsi sama apa punya masa ni. Tapi aku dah nak cakap dengan kau. Memang aku happy sangat luang dengan kau. Happy? Bagi berapa rate? Wish. Ibarat nombor tu boleh habis. Wow. Happy sangat aku dengan kau. Terima kasih. Kalau kau bini aku sekarang ni, aku cuma macam ni. Yang thank you teman biar ringgit. Oh, sweet kan? Kalau lah. Sweet kan? Kau macam teringin je. Apa lah, kau ni syak sendiri tu. Ya ke? Kau syak sendiri. Alah, janganlah macam tu. Kalau aku syak sendiri, kau syak dengan aku? Tak. Aku tak syak dengan kau. Sumpah? Betul, tak suka langsung dengan aku. Sikit pun tak ada. Tak ada. Sikit pun cantik tak ada. Kerja. Okay, tapi aku suka tau. Belakang. Okay, belakang. Janji.
Okay gang, so kalau 2-3 hari lagi kat kelas friend tengok ada gambar dia ni, maksudnya aku dah official couple. Okay, so hari ni malam ni malam ni, juga. Malam ni kita OTP, kita kenal-kenal, okay? So guys, itu sahaja konten aku dengan Pina untuk kali ini, untuk sesi mengenal and sesi kita orang nak kick chemistry bersama. Tapi tak tahulah sama ada dia ni yang bakal dengan aku ataupun tak. Eh cinta aku. Cinta. This is. Panjang tu dulu dia. Ha? Panjang. Alah. Yang minum ni pun panjang je orangnya. Panjang. Kau tak payah lah. Kau fikir aku nak sangat suam lah? Tak nak aku. Muka macam mak tiri je. Kau bapak orang. Nenek bayan. Nenek bayan. Kau bapak orang. Kau nenek kebayan, kau mak tiri, tapi benda yang aku boleh terima. Kau bapak orang. Mana anak kau? Ha? Anak kau ni? Tunggu nanti. Okay. So guys, itu sahaja konten aku untuk kali ini. Minta maaf kalau sepanjang konten yang terkasar bahasa atau putus sungguh terperasa mana-mana pihak. Dah boleh maafkan. Minta maaf juga kat Tina kalau kata-kata aku ni boleh tergores kat perasaan kau. Tapi biarlah sakit sekarang. Jangan sakit nanti. Sebab nanti akan datangnya manis dekat dalam diri aku untuk kau. Okay? Okay. So, itu sahaja konten aku. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri untuk saya. Assalamualaikum, bye-bye. Love you. Papa sayang mama kata-kata. Mwah.